Halo fans Vicky Naki dan Tuba semuanya, khususnya warga Jawa Selatan. Ada sesuatu yang menarik tentang Vicky Naki dan Tuba. Seperti yang kita tahu, kemarin Vicky Naki sudah membuat heboh fansnya setelah Vicky mengungkapkan ke publik bahwa Tuba adalah pacarnya. Pernyataan Vicky jelas membuat fansnya kaget karena pernyataan Vicky ini tak seperti biasanya. Selama ini Vicky memang sangat tertutup soal hubungan asmaranya. Tak hanya itu saja, Vicky kembali membuat kejutan saat Ria Ricis memberikan pertanyaan ingin punya anak berapa dari Tuba dan tak pikir panjang. Vicky langsung mengatakan ingin punya 5 anak dari Tuba. Sepertinya akan ada sesuatu yang spesial di season 4 nanti. Kok bilang tuh berat? Nah ini coba nih. Mau gak? Mau dong. Coba tuh. Itu gendong belakang aja, gendong ini aja, jangan gendong depan. Berat, gendong depan. Oh lebih ringan gitu ya? Iya lebih ringan kayak gitu. Kalau depan lu pegel pak. Gak apa-apa lah, latihan lagi. Berarti kalau lu ntar pengen punya anak sama Tuba, anaknya laki atau perempuan? Apa aja lah, yang penting udah dikasih anak, alhamdulillah banget. Dan berapa pengennya sama Tuba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Eh, kau aja gendong. Gini, karena mama punya 5 anak ya, aku pengen 5 juga. Oh 5. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim.